Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita mempelajari tentang mata pelajaran dasar program kalian yang akan kita bahas tentang pendidikan dasar teknik otomotif ya. Kelas 10.6 sampai 10.12 TKR dan TBSM. Guru pemangku yaitu Bu Tri Wahyuningsih dan saya sendiri Bapak Rahmat Ma'ruf. Kompetensi dasar yang kemarin yaitu tentang blocking lifting ya, checking blocking lifting. Untuk kali ini pelajaran kita menginjak tentang bearing ya. Jadi kompetensinya dasar adalah menjelaskan fungsi berbagai bearing, seal dan gasket serta prosedur perawatannya, kemudian menerapkan pemulihan bearing, seal dan gasket. Materi yang kita sampaikan kali ini yaitu menjelaskan fungsi berbagai bearing. Tujuannya siswa mampu menjelaskan fungsi bearing dan macam-macamnya. Ya, oke, kita menginjak ke materi ya, pengertian dan spesifikasi bearing. Bearing adalah suatu komponen yang berfungsi untuk mengurangi gesekan pada mesin atau komponen-komponen yang bergerak dan saling menekan antara satu dengan yang lain. Di gambar situ sudah ada bearing itu, kalau bahasa bengkelnya, bahasa di lingkungan bengkel adalah laker. Laker, kalau bahasa Indonesianya adalah bantalan. Oke ya, jadi bahasa Inggrisnya bearing, bahasa prokem ya, bahasa prokem adalah laker, dan bahasa Indonesianya adalah bantalan. Oke, kita lanjutkan. Fungsi bearing, jadi tadi sudah disampaikan sedikit ya, mengurangi gesekan panas dan aus, kemudian menahan beban poros dan mesinnya, kemudian menahan radial tekanannya, load dan transload, kemudian menghubungkan antara dua komponen mesin, kemudian mempermudah penggantian dan mengurangi biaya operasional. Di situ sudah ada gambar tentang menahan radial root dan extras root ya. Jadi itu gaya menekan. Kalau yang radial root itu berlawanan dengan sumbu ya, berlawanan dari sumbu benda kerja. Kalau truss root itu searah dengan sumbu porosnya. Oke nggih, kita lanjutkan. Nah, di situ terdapat berbagai jenis bearing yang sering digunakan pada mesin kendaraan. Ya, untuk lebih jelasnya, berikut ini merupakan macam-macam bearing. Nah, ini di situ ada tulisan anti friction bearing. Kemudian ada friction bearing. Di situ ada ball bearing, roller bearing, plain bearing, bushing bearing, dan sebagainya. Ada 4 macam bearing atau bantalan atau laker. Nah, kita ulas satu-satu ya. Oke, mulai dari friction bearing. Friction bearing adalah bearing yang bidang geseknya bergerak secara bergeser dan bersentuhan langsung antara permukaan bearing dengan komponen pendukungnya.
Oleh sebab itu, gesekan pada permukaan bearing sangat besar karena friction bearing tidak atau tekanan bearing tidak memiliki komponen perantara yang berputar di dalamnya. Kemudian untuk mengurangi gesekan friction yang menggunakan oli. Ada dua, ya, friction bearing ada dua. Yang satu adalah planing bearing, merupakan bearing yang memiliki permukaan rata pada bidang geseknya dengan bentuk melengkung seperti setengah lingkaran. Ya. Plain bearing terbuat dari campuran tembaga dan kuningan yang dilapisi logam bebit. Beberapa contoh penggunaan plain bearing yaitu metal jalan atau metal dudukan pada connecting rod. Jadi nanti saya kasih gambarnya. Kemudian bushing merupakan bearing yang memiliki bentuk melingkar seperti cincin. Bushing merupakan bantalan tempat poros berputar. Beberapa contoh penggunaan bushing yaitu pada as roda, as transmisi dan lain sebagainya. Nah, ini gambarnya ya, gambarnya. Di situ ada bantalan luncur atau bushing yang bawah itu adalah planing bearing. Ya, planing bearing. Kalau yang atas itu bantalan luncur atau bushing, yang bawah adalah planing bearing. Di situ di planing bearing itu ini namanya metal jalan ya, metal jalan. Anda mesti sudah pernah melihat kalau sering otak-atik sepeda motor ya. Di bagian dalam itu adalah batang torak ya. Batang torak atau connecting rod. Itu menghubungkan poros dengan poros torak. Oke, sudah bisa dimengerti ya. Kalau bushing itu yang atas bantalan luncur itu ya. Di situ ada alur, alur untuk oli, penempatan oli lewatnya situ biar tidak panas pada saat bergesekan. Oke, kita lanjutkan. Kemudian anti friction bearing. Anti friction bearing adalah bearing yang memiliki bidang gesek bergulir, namun bidang gesek tidak bersentuhan langsung dengan komponen mesin, melainkan didukung dengan bantalan atau rel. Anti friction bearing secara umum terbagi menjadi dua, ball bearing dan roller bearing. Ball bearing merupakan bearing yang memakai bola baja yang diletakkan di antara kedua bantalan yang digunakan sebagai alur. Berikut ini jenis anti friction bearing yang sering digunakan pada sepeda motor. Nah, yang satu, ball bearing. Merupakan bantalan grinding yang menggunakan bola pejal yang terbuat dari baja di dalamnya. Bola baja itu ini diletakkan di antara kedua rel sebagai jalan atau alur bola baja tersebut. Oke, ini ya. Nah, ini bisa Anda baca ya. Ball bearing berbentuk simple dan memiliki ketahanan terhadap beban radial dan beban tekan dari samping. Terdapat beberapa jenis ball ya. Bearing yaitu single flow radial ball bearing, axial thrust
ball bearing angular. Connect ball bearing dan slave aligning ball bearing. Yang kedua adalah ruler. Bearing merupakan bantalan dinding yang menggunakan ruler baja atau roller yang berbentuk silinder yang diletakkan di antara dua rel sebagai alur ruler baja bergerak. Titik tumpu yang lebar, maka kekuatan menahan beban juga lebih besar. Ya. Terdapat beberapa jenis roller bearing seperti silinder roller bearing, kemudian flexible roller bearing, needle bearing, tapered roller bearing, spherical roller bearing, dan roller trans bearing. Nah, jadi banyak sekali macamnya. Ini laker-laker atau bantalan-bantalan atau piring-piring yang ada di pasaran ini ya, yang pakai ball dan pakai apa itu roller, pakai ball dan pakai roller. Mungkin Anda belum pernah melihat, seharusnya Anda sudah pernah melihat tapi tidak tahu namanya. Maka sekarang akan saya tampilkan gambar dari ball maupun roller. Ya, ini adalah yang sebelah kiri itu adalah ball bearing dan sebelah kanan itu adalah roll bearing. Ya, dimana beda bentuk ya. Kalau yang roll itu memanjang, jadi tekanannya itu merata. Kalau ball itu tekanannya pada bidang geseknya hanya sedikit. Oke, begitu. Untuk penugasan tidak ada, Anda bisa merangkum apa yang saya sampaikan. Untuk pertemuan berikutnya kita meneruskan tentang bearing sedikit dan seal dan gasket. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.